Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya kawan-kawan semua? Dimanapun kalian berada, pastinya baik bukan? Dan saya doakan kawan-kawan semua agar sehat selalu ya. Oke, di video hari ini kita akan membahas sedikit bocoran di FC Mobile terbaru guys. Oke, tapi sebelum itu, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Oke guys, langsung lanjut saja. Kita menuju ke pembahasan yang pertama di sini. Sudah ada gambarnya di FC Mobile di Twitter ya. Lanjut saja, kita akan melihatnya ini. Liga Champions UEFA menjalan menuju final akan segera hadir guys. Dan ini dia untuk rumor yang pertama, tapi belum tahu ya kapan ini akan datang, minggu depan ataukah 2 minggu lagi untuk menggantikan event Heroes kita kali ini guys. Oke, ini dia dari fans-fans ya, ini ada rumor-rumor pemainnya di sini. Sesuai drawing Liga Champions di dunia nyata, yaitu Arsenal ketemu Bayern akan ada Odegaard dan Kane, OPS 97 ya, dan City ketemu Madrid dan Haaland dan Vinicius ya. Oke, Depay dan Sancho mewakili Atletico dan Dortmund. Hakimi dan Rafinha mewakili PSG dan Barcelona ya untuk drawing-drawingnya. Ini belum pasti ya. Ini hanya desain card dari fans FC Mobile yang ada di internet, berseliweran banyak sekali guys. Kita ambil ini acuannya, ini bisa juga akan hadir sesuai prediksi atau melenceng ya, tapi eventnya belum tahu ya, karena event Heroes masih beberapa hari lagi. Kalau tidak salah, di video ini buat 11 lagi atau 10 hari lagi ya, saya lupa untuk event Heroes-nya. Oke, ini pemain-pemain yang tadi, dan juga ada dari card dari event UCL dari buatan fans ya. Ada Fernando Torres 98 naik 1 OVR ya, 98, dan Nesta 98 juga berposisi sebagai CB, dan Zanetti 98 juga, LW, Pires, dan yang terbaik menurut saya Ronaldo Nazario langganan dipakai pemain-pemain FC Mobile di seluruh dunia guys, dan Cam Ronaldinho ya. Dan 97 nya ada Ian Wright, Makelele, dan Butragueno. Ini masih belum bisa dibilang acuannya ya untuk pemain-pemainnya, ini masih buatan fans, tapi eventnya pasti hadir guys di kalau tidak minggu ini, Kamis depan, pastinya minggu depan ya, hampir pasti menggantikan event Heroes kita yang akan habis semingguan lagi atau 11 hari lagi. Oke, ini juga untuk RB-RB-nya, untuk pemain-pemain yang akan hadir menurut fans ini guys, jangan diambil untuk acuan ya. Ini ada Walker, Hakimi, dan Diogo Dalot. Ini saya ragu karena MU gagal ya, digagal total di Liga Champions musim ini, RB Diogo Dalot ya. Oke, selanjutnya kita ada card yang didesain khusus oleh fans ini. Sang mega bintang God Cristiano Ronaldo, sang legenda UCL ya. Ini ada Anytime dan Anywhere. Menurut saya ini sangat-sangat tidak mungkin ya untuk Ronaldo di event UCL kali ini, karena dia tidak main di UEFA Champions League guys. Oke, itu aja untuk rumor-rumornya, dan langsung saja kita. Oke, itu aja untuk rumor-rumornya kali ini, dan gambar-gambar dari fansnya. Kita lanjut ke menu utama kita, yaitu membuka-buka packs ya. Tapi sebelum itu, kita akan menaikkan salah satu kiper, satu-satunya kiper terbaik kita guys, yaitu Peter Cech. Kita akan naikkan ke ungu ya. Apakah berhasil menaikkan ke ungu atau gagal guys dengan satu Mascherano? Kita akan melakukan perjudian di sini. Oke, satu Mascherano, apakah berhasil? Oke, ya sepertinya berhasil guys. Oke, yes, berhasil menjadi ungu, satu Mascherano ya. Oke, kalian apakah sering juga melakukan perjudian ini atau main aman aja? Oke, kita lanjutkan ke merah apa tidak? Janganlah nanti gagal, pastinya gagal dong. Oke, kita lihat dulu detail dari Peter Cech kita. Oke,
refleksnya menjadi 126 dan harganya 100 juta sekarang guys. Kita beli 79 juta ya. Sekarang harganya sudah 100 juta, kita pakai ini menjadi kiper utama kita di tim kita guys. Oke, selanjutnya kita akan menaikkan root gulit apakah tidak? Apakah kita naikkan gulit menjadi ungu juga? Dengan satu Mascherano, apakah bisa berhasil ini atau tidak? Saya sedikit ragu guys. Sedikit ragu untuk menaikkan root gulito kita menjadi ungu. Tapi sebelum itu, sekarang sudah bisa guys untuk mengklaim heroes ya. Ada ekspedisi heroes di sini guys. Kita klaim lagi 2 Mascherano kita guys. Oke, di sini jangan lupa ya, kalian bagi yang telah selesai 50 kali di bagian Heroes ekspedisi ini, ekspedisi pahlawan, jangan lupa untuk mengklaimnya. Di hari ini sudah bisa ya untuk mengklaim hadiah, 3 hadiah utama. Di sini ada 94 maksudnya. Pahlawan yang tidak bisa dijual dan pemain 89 sampai 92 yang tidak worth it. Ini yang paling worth it guys. Kita langsung aja gasken mengambilnya. Oke, mendapatkan 2 Mascherano secara gratis lagi hari ini. Kemarin sudah mendapatkan 3 Mascherano, terhitung sudah 5 Mascherano ya dalam 2 hari ini kita klaim secara gratis. Oke, selanjutnya sudah tidak ada lagi hadiah di sini ya. Akan reset 11 hari lagi. Berkurang 11 hari lagi, 10 hari lagi lah untuk resetnya ya. Oke, selanjutnya kita ada di sini. Bagaimana ya? Sudah ada 3 Mascherano atau apakah kita hajar aja untuk menaikkan gulit tadi. Tapi sebelum itu kita langsung saja mengklaim paket ultra di sini. Sudah 10 kali saya menukukan pertukaran peringkat 1 ya. Sudah 10 kali sudah bisa untuk mengklaim pertukaran. Saya menukarkan 10 kali di sini guys. Kalian jangan lupa ya menyelesaikannya juga. Lumayan lah bisa mendapatkan paket-paket ultranya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi cenut-cenut kita akan mengklaimnya di sini. Mudah-mudahan pemain yang GG yang bisa dijual dan yang mahal pastinya, dan OVR-nya harus tinggi juga. Oke, ini dia wall out, pastinya wall out dong karena ultra. Oke, icon Jerman cam. Oke, hero siapa? Olah 85 doang, Riketnya Riken. Oke, alah pemainnya banyak tapi ya pemain 80-an semua ya. Oke, tidak worth it, tidak nggak apa-apa lah, secara gratis worth it aja guys. Oke, saya gatal ya, mau menjudi lagi dengan 3 Mascherano kita, apakah kita bisa menaikkan gulit ya? Kita langsung gaskan saja menaikkan gulit guys. Oke, naikkan peringkat. Dengan satu Mascherano kita coba dulu. Satu Mascherano, oke. Batal lagi dan lanjut. Ini dia konfirmasi. Kita lakukan perjudian lagi dan ini ya Allah, renyah sekali suaranya, gagal. Oke, satu kali lagi. Kita habiskan saja Mascherano kita. Kalau berhasil ini sangat gigi. Oke. Kita batalkan dulu. Kita batalkan 2 kali dan lanjut. Ini ya, oke. Yes, berhasil guys dengan 2 Mascherano. Sama aja ya. 2 Mascherano dengan 1 kali gagal dan 1 berhasil, sama aja. Oke, kita naikkan fisiknya ya untuk gulit ini. Oke. Kita lihat dulu detail-detailnya dari gulit kita. Oke, naik sedikit ya untuk mengumpan semuanya. Oke, ini dia gulit gratisan kita, sudah naik 1 OVR menjadi ungu, 96 OVR-nya guys. Oke, nampaknya sisa 1 lagi Mascherano kita, apa kita judi lagi? Nggak naikkan mau salah ya, janganlah. Jangan-jangan, besok kita tunggu besok dulu. Kita main aman aja guys. Oke, itu aja untuk video kita hari ini. Untuk bocorannya tadi belum pasti ya guys, tapi yang slide yang pertama atau akan ada event UCL besok, hampir pasti ya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ciao.